Kau dengar suaranya sini? Enggak dengar? Kalau enggak dengar nanti Ustaz suruh di sini. Dengar apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur kita kepada Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul di lapangan Pondok Pesantren Modernnya Anatul Thalibin walaupun keadaannya panas terik berdentang apa? Berdentang. Berdenting. Berdenting. Ya. Yeah. Oke, okay, walaupun panas berdentang kita masih bisa berkumpul di sini. Itu tanda Allah masih memberikan kita nikmat, ya. Masih memberikan kita nikmat kesehatan. Salat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nafas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja acara pada siang ini adalah pembagian hadiah kemarin, ya. Para pemenang-pemenang juara Maulid Nabi, mungkin kemarin yang dapat jajan, mungkin jajannya sudah habis, sekarang sisa piala dan sertifikatnya. Ya mungkin dapat apa kemarin? Kos kaki. Mungkin kos kakinya sudah dipakai, sekarang pialanya untuk dipajang di lokal masing-masing besok, ya. Untuk pembacaan pembagian piala akan dibawakan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram, Al-Ustadz Haji Muhammad Arif LCMA. Hah? Kepada Al-Ustadz Muhammad Arif LCMA kami persilakan. Catatan ada enggak saya? Oke, sembari kita menunggu Ustaz Zaimon, kita salawat dulu, ya guys. Rokota aina ya syaukon. Bisa untuk MC nih kan? Bisa, saya undang. Ila habibi fakdak ya malmu wariskan salli ala Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dah, ya Rasulullah, ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, kita persilakan kepada Ustaz Zaimon untuk membacakan pembagian hadiah piala ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Modern Anatul Thalibin, para kepala sekolah, aliyah maupun salawiyah, para majlis guru, pegawai, anak-anak kami yang kami banggakan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk bisa berhadir dalam acara pembagian plakat hadiah sertifikat untuk para pemenang, para juara, utusan kelas masing-masing dalam acara kita menyambut atau meriahkan
hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan bagi anak-anak kami yang terpilih sebagai yang terbaik di antara kelas yang baik, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi untuk keseluruhan santriwan dan santriwati. Oleh karena itu, jadi mungkin hari ini, ya kemarin sudah dibagikan hadiah-hadiah, ya mungkin ada kekeliruan di sana. Maka untuk pembagian piala dan sertifikat mungkin berubah dengan orang lain karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk mendapatkan hadiah piala tersebut. Jangan berkecil hati nanti kalau seandainya yang tak dapat itu memang tak dapat, ya. Lawan salam dari kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maka kita dituntut untuk memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW, menandakan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya Rasulullah ingat kepada kita dan memberikan syafaat pertolongan bagi Rasulullah di hari akhirat kelak. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita panggil para juara-juara kelas yang akan mendapatkan deretan piala di depan ini. Maka karena hari terlalu panas untuk kita, maka langsung saja kita panggil. Yang pertama, bersiap-siap untuk menaiki panggung yang megah ini adalah pemenang zikir dan doa. Yang pertama adalah, jangan lari anak muda, diberikan kepada kelas juara satu kelas berapa? 1C 3D. Mana 3D? Kalau ada wali kelasnya didampingi oleh wali kelas, kalau ada, kalau tak ada gimana jawabnya? Yang kedua adalah kelas tiga E. Yang juara tiga adalah kelas empat bintu A. A. Nah, cepat-cepat. Yang akan diberikan oleh Ustaz Dalki Spirit. Hey,
Sat. Apa Sat? Ini sah nih. Cepat cepat. Yakin pemenang nanti. Ketua, tengok ketua. Asano, sana tengok. Ini betul. Siap. Dah. Tengok kamera. Terima kasih untuk zikir putri. Sekarang kita masuk zikir putra. Juara 3 kelas 1B. Juara 2 kelas 3A. Juara 1 kelas 2A. Cepat cepat cepat. Jalan cepat. Yang akan dibagikan oleh Irwan. Ustaz Irwan Syah. Irwan Syah. Di sini Ustaz. Semuanya. Oh ini. Ya tak ke mana? Di sini, di sini. Ha, tu wa. Tu wa. Tu nah, silakan kembali ke tempat dengan beri semangat aplaus yang gemuruh. Selanjutnya akan kita panggil juara lomba tahfiz juz 30 yang santriwati juara 3 jatuh kepada kelas 1B Fitria Rabbani. Hah? 1B. 1C. Salah. Mana ada? Kalau tidak langsung kita hadis. Yang juara 2 jatuh kepada kelas 2C Sofi Inayatul. Juara 1 jatuh kepada kelas perwakilan 2C Jauza Hasanah.
Mana orangnya? Ada? Hitungan sampai tiga. Ada lagi. Waktu panas. Bersiap-siap untuk tapis Satriwan Jus 30. Hadiahnya diberikan oleh Ustazah Gemi Mirza. Ada? Copot deh, keluar. Jangan berpingin-pingin. Ini hadiah. Pemberi hadiah untuk tapis Jus 30. Beri semangat yang gemuruh. Gemuruhlah. Tengok, tengok sini. Ah, iya. Okay. Okay. Untuk santriwan juara tiga jatuh kepada utusan kelas 1A yang bernama Fatih. Juara dua jatuh kepada utusan kelas 1B Muhammad Fadil. Juara satu jatuh kepada kelas 2B Fadlan Zuhdi. Cepat-cepat. Putra. Putra. Pembagian hadiah yang diberikan oleh Sabutra. Ustaz Reddy. Kau nak foto nanti kecek di kaji. Okay, sure. Dia pula jalan. Bersiap-siap domat tahfiz Jus 29. Tau Jus 1. Siap-siap Mel. Satu, dua. Ya, oke, ada kak. Jus 29. Asapnya enggak? Jus 29 untuk Santriwadi. Juara 3 kelas 3D Nazia Kaisa Putri. Juara 2 utusan kelas 4A Tria Hafizah. Juara satu utusan 3D Kaila. Ah.
Pembagian hadiahnya akan disampaikan oleh Fauzia dan Daulay. Fauzia Daulay. Aduh. Ah, enggak bang. Fauzia. Hei, azan tak? Hah? Azan lah. Kira-kira ni apa Fauzia tu? Tak ada. Fauzia. Fauzia. Bagi dia mana? Dah suam pun. Iya. Lagi Iwan, ada Iwan rumah itu. Bersiap-siap. Ke sini. Ini waktu 1, 2, 3. Itu loh. Santriwan bersiap-siap untuk naik panggung kelas 3A yang bernama Fasa. Yang kedua kelas 3A Revan. Yang juara satu kelas 3B Faiz, agar segera menuju ke atas panggung. Cepat. Bersiap-siap untuk tiga jus. Yang santriwati utusan kelas 6A Mutia Aulia Ali.